Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saat ini 209 negara di dunia termasuk negara kita Indonesia sedang menghadapi tantangan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Masa yang berat bagi kehidupan kita, bahkan pandemi corona ini telah membawa kesedihan bagi sebagian orang dan kesulitan bagi banyak orang. Dalam kesempatan ini, saya sampaikan penghargaan dan apresiasi yang tinggi dan terima kasih kepada semua dokter, semua perawat, dan seluruh tenaga medis yang telah berjuang di garis depan dan terus berjuang hingga kini. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Pas Sumatera Utara telah memberikan kami berupa sembako yang